Hasil sambung sisi menggunakan grafting tape. Dalam satu jenis pohon jambu, kita bisa menyisip beberapa jenis jambu, diutamakan menggunakan indukan yang sehat. Sudah mengeluarkan tunas dan menunggu jebol. Yang ini jenis gajah pekalongan, yang ini jenis jambu diskus. Dan ini sambung sisip ada mangga Yuen dan menyambung Emperor. Sambung sisip Emperor dan menunggu jebol. Ini sambung sisip jenis lengkeng merah menggunakan indukan lengkeng pingpong dan sudah mengeluarkan tunas. Tinggal menunggu jebol. Ini sambung sisip menggunakan indukan jambu air bajang leang dan sudah ada yang mengeluarkan tunas jebol. Ini ada dalhari, madu deli, kesuma merah, gajah pekalongan, mutiara hitam, red taiwan, sudah mengeluarkan tunas baru semua. Tinggal menunggu jebol plastik dari grafting tape. Dan ini sudah mengeluarkan tunas dan jebol plastik. Sekian.